warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fomahud Zamel. Saya Fiko Lida. Kami mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional yang ke-88 yang jatuh pada tanggal 1 April 2021. Semoga penyiaran bisa menjadi lokomotif pendorong kebangkitan ekonomi bangsa dalam masa pasca pandemi ini. Dan kami berharap dalam era digital saat ini, penyiaran dapat menjaga integritas bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sebagai generasi milenial, kita harus pandai memilah dan memilih program-program dan tontonan yang baik untuk kita semua. Semoga penyiaran di Indonesia makin berkualitas demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dapat kado dari bocil nih. Terima kasih Bang Amai. Thank you, Pak. Onde. Dina, terima kasih datang kembali. Terima kasih. Di tempat umpan.